Febrian. Di video ini saya mau share sedikit tentang apa yang saya pelajari di hari ini dalam internal tim kita. Jadi di sini kita ada sedikit kasus ketika ada tim kita yang belum memahami kurikulum atau basic skills yang perlu dimiliki oleh setiap orang di tim Herbaltum. Jadi contoh kasusnya di sini adalah ini sudah kita berulang-ulang kali sampaikan bahwa cara penawaran paket multiple quantity seperti di video ini. Itu yang pertama. Jadi kekurangan di sini cukup ditambahkan link misalnya. Kalaupun belum ada linknya dibuatkan dulu. Karena orang lebih cenderung suka dengan yang mudah dibandingkan yang ribet. Nah, yang kedua ada tambahan diskon dengan paket quantity. Jadi kita tawarkan 2 atau 3, itu ada diskon yang bikin greget. Ini ada di video ini. Jadi mesti dipelajari. Yang kedua adalah tentang basic aturan yang ada di toko Herbaltum.